Isma, kekasih M. Meril Khan Mumtaz, diangkat anak oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel Media Informasi Update. Lanjut kita simak beritanya. Kabar Nabila Isma diangkat anak oleh Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sempat beredar di media sosial. Di salah satu media sosial yang mengangkat video dengan kabar tersebut pun muncul di beberapa kanal YouTube. Dalam video tersebut tertulis, Nabila Isma resmi diangkat anak oleh keluarga Eril. Nabila Isma merupakan kekasih putra sulung Ridwan Kamil, M. Meril Khan Mumtaz. Ia merupakan bintang iklan dan diketahui aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama forum anak. Namanya mencuat usai kabar duka terkait Eril menyebar luas. Banyak yang prihatin dan bersimpati dengan Nabila yang telah menjalin hubungan asmara dengan Eril. Nabila pun beberapa kali menulis surat untuk Eril dan membuat banyak orang terharu. Video Nabila yang menangis dan bersimpuh di dekat peti Eril juga beredar viral. Ia juga membagikan kebersamaannya dengan M. Meril Khan Mumtaz saat mendiang masih hidup. Hal ini menyebabkan pro kontra di kalangan warganet. Sebagian bersimpati dengan Nabila, namun tak sedikit juga yang menuding bahwa Nabila seolah pansos untuk mendapatkan followers. Bahkan yang mendapatkan komentar langsung dari pihak keluarga Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratya, adalah Adel, sahabat Eril. Meski demikian, isu ini sudah diklarifikasi oleh Gina Sekarwangi, keluarga Nabila Isma. Gina mengatakan jika Nabila Isma selalu datang saat pengajian dan doa bersama untuk Eril di Gedung Pakuan, namun tak pernah diunggah ke media sosial. Nampaknya, hubungan Nabila Isma dengan keluarga Eril mulai mendekat, lantaran Nabila dekat dengan putra angkat Ridwan Kamil, yakni Arkana Aidan Misbah. Dengan mengetahui fakta-fakta di atas, sudah jelas terlihat jika kabar Nabila Isma diangkat anak Ridwan Kamil merupakan informasi yang kurang benar, karena anak angkat Ridwan Kamil adalah Arkana Aidan Misbah, bukan Nabila Isma. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan komen.